lanjut dan kita selalu Hotman Paris sindir Bupati Banjarnegara yang pakai jam Rolex harga 800 juta dengan gaji hanya 5 juta. Beberapa waktu lalu media sosial sempat dihebohkan sosok Bupati Banjarnegara yang menjadi viral seusai mengunggah slip gajinya. Menjadi pembicaraan banyak orang, Bupati Banjarnegara tersebut diundang ke acara yang dipandu oleh Hotman Paris, Hotman Paris Show. Hotman Paris bahkan sempat menggoda Bupati Banjarnegara saat datang dengan memakai jam Rolex sama seperti dirinya. Bupati Banjarnegara Budi Sarwono menjadi perbincangan hangat sebab setelah Pemkab Banjarnegara mengunggah slip gaji Budi Sarwono sebagaimana yang diunggah dalam Instagram Kabupaten Banjarnegara, tampak sebuah foto dengan amplop warna coklat dituliskan nama Budi Sarwono dengan jabatan Bupati Banjarnegara. Dalam amplop tersebut juga tertulis gaji di bulan Oktober 2019. Budi Sarwono mendapatkan gaji bersih yang sesuai daftar gaji Rp6.114.100. Lalu gaji bersih tersebut dipotong zakat lewat BAS sebesar Rp152.900, sehingga Budi Sarwono menerima gaji bersih sebesar Rp5.961.200. Uploadan foto tersebut menjadi viral di media sosial. Nama Budi Sarwono tampak juga mengundang perhatian acara Hotman Paris Show yang kemudian mengundangnya. Bupati Banjarnegara tersebut diundang ke acara DNI News TV, namun belum diketahui secara pasti kapan episode tersebut akan tayang. Berdasarkan unggahan Instagram Hotman Paris, Budi Sarwono tampak mengenakan seragam duduk bersama Hotman. Video tersebut nampaknya diambil saat baru acara dibuka. Tampak pula Melanie Ricardo serta satu co-host lainnya. Awalnya Hotman Paris berkenalan dengan Budi Sarwono. "Bupati di mana?" tanya Hotman mengonfirmasi. Bupati Sarwono pun menjawab lugas lalu kembali menjelaskan daerah pemerintahannya setelah ditanya Hotman soal lokasinya. Namun ada hal menggelitik yang dilakukan Hotman Paris sebelum lebih lanjut berbincang dengan Budi Sarwono. Pengacara kondang yang duduk berjarak dengan Budi Sarwono tersebut tampak menggoda sang bupati soal jam yang dikenakannya. Bahkan Hotman Paris sampai duduk mendekat untuk melihat jam tersebut. "Tapi sebelum saya bicara lebih lanjut, jam kita sama-sama Rolex," katanya. Hotman Paris mencoba untuk menyandingkan jam yang dikenakannya dengan sang bupati. Sontak ucapan Hotman Paris tersebut disambut riuh dari penonton, termasuk presenter Melanie Ricardo yang jadi co-host. "Bapak kok gajinya 5 juta rupiah tapi bisa beli Rolex?" sindir Melanie. Budi Sarwono tampak hanya tersenyum saat ditanya soal jam yang dikenakannya. "Jangan-jangan 5 jutanya bukan cuma rupiah dong," kata Melanie. Lalu Hotman Paris menambahkan soal harga dari jam yang dikenakan Budi Sarwono. Hotman menyebut harganya bisa mencapai 800 juta rupiah. "Ini Rolex yang minimum sampai 800 juta nih," kata Hotman. "Ini Rolex yang minimum sampai 800 juta nih. Berapa ya?" Sempat tak mengaku, Budi Sarwono pun mengangguk tampak membenarkan pernyataan Hotman Paris. Seperti diketahui sebelumnya, Budi Sarwono awalnya memberikan foto slip gaji tersebut kepada Seksi Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Banjarnegara. Diceritakan Budi Sarwono, slip gaji tersebut difoto oleh sang anak. Anak Budi Sarwono yang baru duduk di bangku SMP tersebut kaget saat melihat gaji sang ayah yang tak lebih besar dari uang sakunya saat ke Bali. "Anak saya lagi duduk di samping saya, anak SMP kelas 2, baru tahu gajinya papanya segitu. Kaget, Pak, berarti sama uang saku saya waktu kemarin ke Bali lebih banyak uang saku saya.
itu kemudian difoto, katanya. Budi menambahkan, tujuan membagikan foto tersebut adalah agar masyarakat paham. Ini diupload saja biar masyarakat tahu, tambahnya. Setelah menjadi viral, Budi Sarwono tak keberatan. Ia justru berharap pemerintah tersadar lewat postingan tersebut. Menurutnya, kepala daerah berhak mendapatkan gaji 100 juta rupiah sampai 150 juta. Hal itu dinilai seimbang dengan gaji anggota dewan yang mencapai 30 juta rupiah. Kalau sudah viral ya nggak apa-apa, mudah-mudahan pemerintah malu dan melipatkan 10 atau 20 kali dari gajinya sekarang. Kalau anggota dewan saja 30 juta rupiah, bupati ya 100 juta rupiah lah, atau ya 150 juta lah, tambahnya. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait Bupati Banjarnegara ini? Jangan lupa like, komen atas video ini, dan jangan lupa subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton.